Rasha sama Nick. Jangan-jangan worth it, jangan worth it. Gak worth it sama sekali, Nick. Untuk The Prime 5 tim terakhir kita cukup strong in positioning, tapi terbuka banget dan langsung diberondong oleh Ryzen. Masuk sih, muter dikit, solo dia dari bawah. Akan mensecure bagian bawah dari Bigetron, di atasnya sudah akan diisi oleh Luxy, Ryzen bersama dengan Micro Boys. 5 tim terakhir. Betul, tinggal 1 menit lagi sampai Circle ke-7 bergerak, ini bakal langsung makan korban cukup banyak ya. Ya, tipis banget. Siapa tuh tim 10 tuh? Ada di luar zone. Onyx dengan benteng-bentengannya udah bagus juga. 3 poin buat Onyx. Masih bertahan sementara waktu, kita bakal lihat dari Onyx masih menahan gempuran tembakan kali ini. Ya, Zuxi knock out, ada balasan datang dari Micro Boys. Duel masih dengan 3 melawan 3. Ini cuman lurus-lurusan ya. Cuman Bigetron mereka tahu banget di bagian kiri tadi ada Aero Wolf, mereka harus berhati-hati. Jangan sampai Aero Wolf-nya manfaatin keadaan yang sudah terjadi sekarang. Dan Renal knock out Chisun akhirnya kegap oleh Playzone. Victon berada di pos yang kelima, tinggal 4 tim terakhir. Ada Dranix di bawah juga yang siap naik sewaktu-waktu. Single tapping oleh Luxy. Mau kemana doi? Mau kemana doi? Masih bertahan sebenarnya waktu kita bakal lihat dari tim Aero Wolf. Masih menahan dengan 2 anggota tersisa kali ini ya. Renal satu dan knock off juga dari BTR, masih bertahan. Ini cukup banyak anggota yang masih alive sampai ke zona ke-7 kali ini ya. Ya, Onyx bahkan mereka masih lengkap. Cokeng dengan M16 dan Silencer. Di bawah ada Dranix, belum bisa naik ke atas. Masih ketahan di bawah, tapi mereka akan bakal berlari di zona. Bakal di spray down sama Nick untuk menahan gempuran. Gerakan tim Dranix one by one mulai tumbang. Laser juga ketumbang. Tinggal Mozart yang tersisa di bawah mereka. Apakah bakal dirush sama Nick? Jangan worth it sama sekali. Nick turun ke bawah dan wow. Onyx harus kehilangan 1 anggota. Sayang sekali. Dan tinggal 2 tim terakhir, Aero Wolf dan Bigetron yang begitu agresif sekali. Potato memberikan perlawanan, tapi tampaknya tidak akan bisa masuk ke dalam circle. Dan WWCD untuk Bigetron.